pemerintahan pertama dari Papua. Namanya apaan? Dom. Dom. Dom itu kepanjangannya apa? Enggak ada. Namanya aja. Namanya. Itu yang pulau yang kecil itu ya. Yang iya. Yang banyak bangunannya itu. Iya. Oh, itu pulau pertama. Iya. Pusat pemerintahan pertama yang ada di Sorong ya? Zaman Belanda. Jadi bangunan-bangunan tua itu di situ semua. Bangunan tua. Ya dari. Oh, masih ada tuh ya? Masih ada. Di sana becak. Di sana. Mobil tapi ada enggak? Ah, nyebrangnya enggak ada di sana. Motor. Oh, motor aja. Nyebrangnya pakai speed. Pakai dong. Biar nanti. Kalau yang WSI yang mana? Ya. WSI, jauh. Masih jauh lagi ya? Kelihatan di sana, gunung-gunung itu Batanta, sebelahnya lagi. Oh, Batanta itu? Iya. Masih sana. Tapi ini lagi teduh ini ya, Pak? Iya, bulan-bulan begini teduh. Sampai dia bulan 4. Tanah Papua, tanah makanya ini kapal-kapal pesiar ini. Surga kecil, ini yang Raja Ampat. Yang pesiar ini? Iya. Itu berapa kalau Raja Ampat nyewa itu? Kalau kapal pesiar itu mahal. Kadang 30 juta. Kalau wisatawan lokal iya. Gitu, makanya apaan? Kalau lokal paling mahal 7,5 juta. 3 malam 4 hari. Mana tuh? Kita mau beli tiket buat penyeberangan ke Raja Ampat. Waisai, Raja Ampat. Iya. Jadi kita akan menggunakan armada kapal laut. Kapal laut kita akan. Tiketnya berapa? Tiketnya harganya 215 untuk VIP dan 100.000 untuk ekonomi. Mudah-mudahan berkah. Islam dan juga di masjid sini untuk mengajarkan Quran. Jadi saya kira sangat senambung sekali, senyawa sekali dengan PWA ini. Tentunya kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah. Amin. Kita sampai di Abu. Ini kutek miliknya Pak Bupati Raja Ampat. Masya Allah ini view-nya luar biasa banget. Nah ini kita ngasih makan ikan langsung. Oh banyak banget tuh ikan itu. Bang, apa tadi ini?